Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Padu Kawali. Hari ni saya hendak buat Ricky location dulu. InsyaAllah dipermudahkan urusan saya pada hari ni. Cerita dia, lokasi pertama di Bukit Temak, iaitu mencari sebuah kenderaan, dan yang kedua ialah sebuah rumah berkaitan dengan filem Abang arahan Dato' Rahim Razali pada tahun 1981. Dan sebelum ni saya dah buat satu video jejak lokasi, iaitu selepas 40 tahun baru saya berkesempatan untuk kembali ke lokasi. Itu pun dengan bantuan daripada seorang sahabat saya yang sangat hebat, iaitu Tuan Sareh, yang memberi clue kerana dia orang kampung tu. So kalau kita tengok dalam video saya yang sebelum ni, kami pi ke kampung Alok Lancang, Jejawi. Jejawi Alok Lancang, yang mana satu saya orang tak tahu, tapi di Jejawi lah. Selepas video tu saya dah upload, dah siap upload dalam YouTube, dan saya dah buat sedikit marketing lah dengan membuat beberapa kongsian di platform Facebook. Saya nak polis, saya nak polis ni banyak sangat. Pih, saya pumpin, saya nak cari balik tak jumpa. Dan Facebook saya tu pun dah lah ni kena jail. Tapi saya sempat lah ada sedikit info daripada tempat-tempat lain, iaitu Fuad Din memberi sumbangan kepada seorang pakcik buta di depan sebuah rumah, dan Fuad berjalan di tepi bendang, dan juga kereta Ford Escort PAW 9209 yang digunakan oleh Fuad Din dan Tamam Idris Allahyarham dalam beberapa scene di dalam filem Abang pada masa tu. Yang saya ingat, scene Fuad Din dan Diamond B settle apa yang Faizal buat hal. Faizal ke adik dia, saya tak silap lah. Apa memantau, mana tahu. So scene Fuad Escort tu juga digunakan dalam scene laluan masuk kampung, menunjukkan kata Fuad masih balik, baru balik, baru sampai kampung. Ada 2-3 orang berjalan, ada orang naik gerek apa semua. Itu sumbangan kereta tu. Dan dalam Facebook tu saya dapat maklumat, saya tak ingat, saya minta maaf banyak, saya tak ingat, kata kereta tu masih ada, cuma adalah sedikit musibah yang berlaku. Kita tengok sekejap lagi sama ada kita dapat selanjutnya. Kilo ni kami dah hampir sampai ke lokasi, cuma nak kena pusing balik lah. Okay. So kita dah U-turn. Tadi kami main daripada sebelah sana. Ini saya main patah balik jalan nak ke Kangak, sebab lokasi yang saya jejak tu di kawasan Bukit Temak ni, kawasan Bukit Temak lah. Kita cuba, kita cuba. Ok, Man cari jalan Senator, S-E-N-A-T-O-R. Betulah ni. Dia, dia pergi buat di, di degree di Amerika ke? Di, dan di Amerika ke? Buat ni bagian filem-filem apa? Yalah, kira macam filem study lah. Ha, dia nak pergi tu, dia nak jual kat jangan bagi aku lah. Bagi duit kat dia. Adik lah ni. Ha, adik dia. Maknanya kereta tu kira adik cikgu lah. Yeah. Adik cikgu, dia punya cikgu Zen boleh? Yeah. Adik cikgu Zen lah yang yang punya. Yeah. Tapi pada masa syuting tu masih kereta dia? Masih kereta dia. Masih kereta dia lah. Adik cikgu Mak Zen, iaitu Allahyarham Abdul Aziz bin Abdul Razak,
merupakan penyunting bagi filem Abang itu. Dan kereta BEW 9209 tu adalah kereta beliau sendiri. Allahyarham merupakan kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai RTM Radio Television Malaysia. Alhamdulillah, akhirnya kami berjumpa juga dengan Ford Escort 1.6 ya. Ford Escort 1.6 yang apa ni, menjadi sebahagian daripada filem Abang tahun 1981 yang diarahkan oleh Datuk Rahim Ghazali. Oh, itu dia punya penyebab tu. Kereta apa? Kereta beralih tangan tu. Beralih tangan, ya betul. Yang terbakar, yang ni kereta ni pernah terbakar ni bila? Baru kan? Tahun 2 tahun lepas ha. 2 tahun lepas kereta ni pernah terbakar. Masa tu tengah drive lah. Dekat belum masuk tengah lah. Kat traffic light KBJ. Jadi. Ah, dia kereta dah. Sat lagi saya patah balik. BAW 9209. Asal kereta ni dia apa nama? Apa color dia kuning, Daytona yellow. Alah ni tapi dia dah tukar pada color kuning lah, dia tak ikut spek asal menurut apa ni Munzir. Color tu dah susah nak cari. Sebenarnya Ford Escort ni sebenarnya bukan satu apa ni? Bukan satu asing kepada saya sebab abah saya pun dulu pakai Ford Escort tapi 1.3. Kemah no. Depa buat syutingnya ni kira apa ni? Dia mostly dalam filem Abang tu yang paling banyak pegang steering tu Tama Idris lah, Diamond. Fuad tu kan dia panggil boss, boss ha, dia duduk sebelah ha, yang depa pi sound siapa atau yang Ahmad Tamimi ya. Sampai dekat sungai tu lah. Sampai kat sungai yang depa mandi sungai dengan Asin. Tapi yang sungai dekat mana? Sampai sudah dia duduk Jawi. Tapi tak sure ada lagi ke tak? Dia kecilnya. Oh, ada lagi. Sin-sin kampung dalam filem tu semua diperlis. Sebab titi tu kita confuse. Ha. Tak tahu ada wujud. Sama ada Jawi ataupun area Abi. Abi. Area Abi, tapi saya tak pasti kat mana. Sebab kalau tengok dalam apa saya punya YouTube tu, depa cukup tanya, sungai tu tang mana? Kata susah nak jawab ah. Kita bersama Encik Uman. Sebab dia jadi kameraman lah, saya jadi kameraman lah. So yang apa, yang ori ni apa dia? Dashboard? Dashboard, kebanyakan interior dalam dia ori lagi lah. Cuma yang tak ada lah, laser bumbung dengan spoiler. Spoiler belakang. Oh, laser ni kan, laser yang asal dia kan? Ni laser dia kat sini, sepatutnya hitam. Hitam tu kan, lepas tu colour dia pun, colour dia macam kata tadi lah, dia Daytona yellow. Daytona dah tukar kepada Ferrari yellow. Oh ni Ferrari yellow. Oh ni interior dia tak berubah lah. Ya, saya pun tak perasan sebab. Boleh masuk lah. Boleh. Oh ya betul eh. Interior dia, oh tu lubang apa, lubang angin tu. Dia dulu ada blower. Engine steady ya. Steady balik, buat balik. Tu FORD tu Ford. Tu engine. Engine tolak ni jelah apa? Dia punya air filter saja dah tak worry sebab itu terbakar. So rebuild balik. So ni engine yang kita ada 1.6. 1.6 kan. Escort dia. Buatan tu patah. Harap-harap dia berpuas hati orang dapat jumpa kereta Fuad Din dengan Diamond ni. Sambung. Grill dia macam ni juga kan? Grill dia tengah dia ada gear. Tulis gear. So ni kita pakai grill 1.3 ataupun RS Sport. RS Sport. So bumper, quarter bumper.
Ada tak sepanjang sepanjang 40 tahun ni lah, ataupun sepanjang lepas cikgu take over kereta ni daripada adik dia tu, ada tak orang nak minta beli? Ada. Dari Kelang. Ui, jauh no. Tapi yalah, tak maulah kita simpan sebab saya pun pakai Ford juga biji ni. Ford Cortina. Ford Cortina. Umar, Umar, Umar. Letak main je. Apa ada apa-apa nak cakap? Aku kot tahu tempat-tempat lain ke syuting ke? Kebanyakan masa zaman dulu lah, setahu saya dekat Perlis ni banyak lagi tempat yang mereka duduk syuting. Cuma kalau rajin kita kena cari balik benda-benda tu sebab benda tu banyak kenangan. Ada yang di Jejawi, ada yang di sebelah Abi Batu Pahat, Sungai Batu Pahat. Panjang lah masa kecil sekolah itu. Gambar-gambar lama pelakon ajak lagi lah kalau orang-orang kita tak simpan. Kenangan jugalah bagi arwah Pak Panjang kita kan, sebab depa dia buat buat filem, buat movie apa semua. Tapi yang surau tu kemungkinan dipanggil surau yang lama tu. Surau mau depan huruhlah jadi tadika tu. Oh, tak ada dah. Ada lagi dah. Oh, surau lorong bawa goncak tu. Okey. Dalam filem abang tu ada satu surau. Dia orang berlakon masa tu untuk dapat sumbangan. Ya, masa, 100,000 apa ribu semua tu. Yang tu kalau cari jumpa di bawa goncak. Bawa goncak. Sebelum sekolah Datuk Ali sebelah kiri. Bawa goncak tahu nak. Lorong ni. Jalan Datuk Ali, ke ada selekoh sikit, selekoh layang sebelum sungai sebelah kiri. Ada rumah tinggi. Dia terlindung dengan satu rumah tinggi. Surau tu duduk di belakang. Surau tu orang guna ni. Surau tu jadi tadika. Oh, dah convert dah jadi tadika. Dah convert jadi tadika. Kami yang buat surau dulu, Amno buat. Amno bawa kencak. Amno bawa kencak. Sini pun kira bawa kencak ni. Dia bawa kencak bawa semua. Dalam kran mungkin. Betul. Okay, alright. Baik, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Itu dia satu pencarian. Sebenarnya ada depan kita ya. Tak saya orang Perlis ya, untuk para subscriber yang bakal subscriber, saya orang Perlis. Kereta tu ada di Perlis. Yang digunakan untuk syuting filem abang tahun 81. Pembantu saya iaitu Encik Oman. Apa-apa Oman nak cakap. Hello. Kami dalam perjalanan untuk mencari surau. Surau itu digunakan dalam filem abang. Itu dia. Tengok Encik Oman, pembantu yang hebat. Okey, di mana surau tu? Tak jumpa dah. Ini ke? Tak jumpa dah. Surau tu dekat bawah goncang. Tapi ni macam dah terlepas dah ni. Mana duduk sebelah kiri tengok ada tadika tak? Tadika. Tak ada pun. Tadika. Ada. Tak apa, kita pusing baliklah. Nanti ayah telefon Uncle Munzi. Okey Man. Okey.
Hello? Assalamualaikum. Azri ni. Paduka Wali. Saya cari surau tu, kami dah terlepas. Sekolah Datuk Ali dah, memang kena patah balik ya. Belajar dah. Belajar dah no. Okey, patah balik. Okey. Lepas sekolah ada sungai. Lepas sekolah Datuk Ali tu ada sungai. Okey. Dia ada macam selekong sikit tu. Cuma tengok sebelah kanan. Ni kami dah patah balik dah. Kami dah patah balik. Lepas tu sekolah Datuk Ali tu saya kami sampai lah. Lepas sungai sikit. Saya tengok sebelah kanan belum kita ada nampak surau lah macam surau lama. Surau lama surau. Dia dekat dengan rumah orang. Dekat dengan rumah orang lah. Dia kat ada selekong sikit tu. Sebab apa ni, jalan ni dia tinggi sebelah ni sebab apa ni? Betul. Depa ada cat baru pula ni. Sat, saya nak patah nak bagi dah halang-halang sampai ni. Kita nak pelepas buang ah. Benar. Tak okey sekolah. Kami dah lepas sekolah ada sungai. Lepas sekolah sat bagi saya lepas sekolah tu. Okey. Ni kedai runcit tu. Mongsheng. Okey, Sat. Okey, sekolah. Lepas sekolah, okay, ada. Lepas sekolah, sungai. Lepas sekolah, sungai, Sat. Dah jumpa Titi depan tu kan. Ada Titi. Okey, Titi. Lepas tu? Okey, lepas Titi tu pergi depan. Ada parking, boleh parking belah kiri tu. Dia ada satu lorong bergoncang berapa atas belah kanan tu. Ada kat situ ada surau, nampak? Dia bangunan dia macam surau lah. Dua tingkat, lambang. Ni tang selekoh ni. Selekoh? Ya. Ya, sebelah kanan tu. Sebelah kanan. Sebelah kanan ada bekas bangunan runtuh. Bukan ni. Bukan depan lagi. Ada kedai kosong depan lagi. Lepas kedai kosong tu ada satu lorong tu. Dah tak silap lorong, lepas tu ada nampak bangunan dua tingkat, rumah lama. Surau lama tu. Di belakang. Ni surau ni. Belakang rumah orang sikit. Dia tepi rumah. Dia ada cat dah ni. Jadi tadi kau kemas kot. Kemah dia pun. Allahuakbar. Hak ni kira jackpot ni. Jackpot terus. So kami kena masuk. Terima kasih Mas. Jumpa lah. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Kami dah sampai ke surau yang jadi tempat lakonan Fuad memberi derma RM100,000. Ni surau tu di sebelah kiri tu. Jala dah jadi tabika kemah. Saya nak kena pusing balik sebab surau tu dah tak wujud. Dia dah jadi, dah di-convert menjadi tabika kemah. Saya nak kena pusing balik. Ni jalan masuk lah. Ya, kita pusing balik. Abang tak nak depan, Man. Tak nak Abang jadi bos. Man. Hebat lah Man ni jadi bos. Bos Uman. Okey, di depan ni adalah surau. Surau yang digunakan dalam filem Abang. Tapi pada masa lo ni dah telah dijadikan tabika kemas. Di surau ni lah kalau kita tengok. Sekejap saya nak ambil gambar. Okey, dua tingkat ni surau. Maknanya struktur surau tu tak ubah. Okey, dua tingkat tu yang digunakan oleh untuk penggambaran filem Abang. Dan dalam penggambaran tu Fuad telah mendermakan RM100,000. Tu pun selepas ada satu budak tu yang masuk kata ni kosong ada 5. Siapakah budak tu? Siapa yang boleh beritahu? Siapakah budak lelaki tu? Boleh komen di YouTube saya. Kita tadi nak jumpa. Dan satu lagi, ada seorang yang komen dalam jejak lokasi 40 tahun video sebelum ni yang kata dia dapat upah ataupun dapat gaji lah sebanyak RM20 dalam scene dalam filem Abang. Saya minta beliau ataupun dia tampil untuk menghubungi saya. Okey, kita dalam perjalanan kembali ke satu lokasi
satu lokasi, iaitu lokasi yang ketiga lah. Sebenarnya kita plan nak buat dua lokasi, tapi kita dapat, kita strike satu jackpot, dapat lokasi surau. Alhamdulillah, ke lokasi surau. Betul. So kita akan pergi ke lokasi yang ketiga, iaitu rumah di mana Sin Fuad menderma kepada seorang pakcik buta. Sebenarnya Sin tu bersambung daripada Sin Surau. Dia cut tu bila Fuad selepas selesai bagi duit RM100,000 tu, dia cut tu kepada Sin Fuad memberi sumbangan kepada pakcik. Itu mungkin seorang pakcik ni yang dia kenal pada masa dia duduk kampung lah. Kan. Lepas tu Fuad berjalan di bendang di sawah padi. Okay, let's go. Saya kembali bersama dengan Jeffrey K, iaitu kameraman saya. Kami lah ada dekat tempat tapak trailer, dan kami dah sampai ke lokasi ketiga. Tunggu saya, kami sambung di rumah yang ada orang buta. Saya bersama dengan kameraman saya yang hak dulu, iaitu Mr. Jeffrey K. Jeffrey K kan, clear topik dia hari dah kan. So kami dah sampai ke lokasi ketiga, iaitu lokasi rumah di mana Rahim Razali, Datuk Rahim Razali yang berlaku sebagai Fuadin bertemu dengan seorang lelaki buta. Bertemu dengan seorang lelaki buta dan dia bertegur siapa, dan pada masa tu, selepas tu dia bagi sedikit sumbangan. Shot tu tak lama, dalam masa 1 minit tak sampai. Inilah rumah dia. Nampak ada ujung tu. Tu ujung atap tu, close up sikit. Close up sikit lah ujung atap tu. So daripada situ tu nak bang ni. So Fuad jalan ke sini dengan Cik P, jalankan Cik P, dan dia ni, dia jumpa di sini. Inilah rumah dia. Okay. Dan tunggu tu, pada masa tu Fuadin berjalan di tengah benang kan. Di tengah benang tu, itulah, itu dah apa tu, laluan benang dia. Sebab dulu ada benang, jadi kita akan nampak bukit di belakang tu. Rumah berapa lah kan? Ini dah mahal dah. 59 lah. Maknanya masa masa syuting tu lepas PN dah. Lepas dah. Lepas dah. Tu SPM. Okey. Macam mana yang boleh jadi calon ni? Banyak rumah dalam Malaysia ni. Tak tahu. Kami duk tuduh sebab pedoman dia lagi susah. Sebab dia nampak sikit je tau. Nampak tak? Tapi dia ambil pedoman ni dalam jalan tu. Oh, bukit tu. Duk pekuan, duk pekuan. Kepala bukit ni, kepala bukit tu cari tak jumpa. Tapi ada seorang kata memang rumah ni. Ada jumpa di mana? Mana? Yang jumpa orang tu. Dah jumpa dalam Facebook, La Dunia. La Dunia media sosial, Han. So, bila tu, tapi saya cari tak berhati saya cari. Tapi duduk kuat tu, rupanya dia rumah rumah sikit lah. Sikit lah ujung tu lah. Sikit tu, tapi banyak batas tu lah. Batas tu dulu. Hutan tu benang lah, betul lah. Masa Datuk Rahim jalan tu, dia ada benang di depan dia. Tapi mana tak ada roboh, tak ada tambuk apa, tak ada. Tak ada. Ni tapak ni. Tapak ni kira apa? Tapak tu ada di lapang, macam ada lapang. Di lapang dulu dah jelapang. Ada jelapang. Dicalonkan rumah ni kan. Betul ada apa dalam langit, saya rasa bukan. Balik kampung ha. Kampung di sini. Kampung ni. Kami buat di Alok Anjang. Lepas tu kat tanya orang jajang, kaito pakcik buta tu, tak mana apa-apa. Dia kari yang kaito ini yang membawa pada hari ni. Dengan kaito apa? Kaito buat escort tu kan. Dia nak beritahu kata, kami ni pun dah sempok sangat ni. Macam 7 bulan lepas kita pun sempok nak Ahmad buka puasa. Kami pun buka puasa. Mereka nak ngerakam kan. Ini apa ni, Cik Razi ya. Razi bin kami adalah tuan rumah ni. Dan pada masa gambaran tu ayah lah, yeah. Apa nama ayah? Kamih bin Husin. Yang Sin apa Fuadin, Sin Fuadin jumpa orang tua, apa ni, orang tua buta kan. Siapa nama kalau abang tahu orang tua tu? Cik P, dia orang panggil Cik P. Cik P tu memang orang sini. Orang pun lihat dia masa tekan dia jalan kan, kenal dia kata. Lepas tu Fuad pun solong kan, bagi duit dia. Lepas tu
tinggal Cik P. Arwah Cik P kan. Arwah Cik P stay kat sini. Muat pun jalan. Begitu lah. Okay, okay, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Hey Paduka Wali. Jejak Lokasi 2. Filem Abang 1981. Wow. Yeh. Hari ini saya mai sekali lagi untuk habiskan, sebab ada bila saya balik tengok, bila saya balik tengok apa beberapa shot tu, saya rasa ada benda yang memang kena isi juga. Fuad dengan Cik P berjumpa, dia akan berjalan di sini, dia akan jalan di sini, dan dia punya tempat yang stop tu adalah di tiang elektrik ni. Seperti dalam filem, seperti dalam filem Abang tu, dia stop di sini. Lepas tu Cik P akan kekal di sini, dan Fuad Din itu Datuk Rengal Gali akan terus jalan. Dia berjalan, tapi dia pakai songkok lah, saya tak pakai songkok kan. Dia berjalan dan ikut laluan ni. Okey, dia ikut laluan ni. Batas ni cuma, kalau kita tengok sebelah sini, dia dah jadi semak samun. Dia dah jadi semak samun. So nak ambil shot bagi nampak bukit tu pun, pada masa filem tu dibuat, kawasan ni, yuk ni, yang ada pokok pinang tu, dia ada apa? Ada jelapang ataupun panjang. Malam ni kita tak nampak. Kita arah kamera tu ialah daripada sana, menunjukkan dan sampai sini. Belakang tu ialah dia memang tak ada apa. Dia ada kosong kan, ada rumah. Jadi kita tengok ni kawasan yang masa filem ni kosong sebelah sini. Bukit tu memang nampak di belakang. Sekarang ni tak nampak. So kalau nak tu nak suruh saya berjalan, nak ambil kameraman saya, itu shot daripada sini memang tak nampak lah. Tapi inilah batas dia yang tunjukkan apa, Fuad Din berjalan.